Assalamualaikum teman-teman semua. Video kali ini saya lagi kunjungan rutin ke kebun. Perkenalkan ya, nih kebun saya, rintisan kebun duren di Kecamatan Salem. Usia hampir 1 tahun ya, 11 bulanan. Ini pemandangan di kebun ini luar biasa, view-nya sangat indah ya. Karena tempatnya tinggi, jadi pedesaan dan wilayah di sekitar tuh bisa kelihatan dari sini. Nah, ini saya nanam kurang lebih 12 jenis duren unggulan. 12 jenis dengan jumlah pohon kurang lebih sudah 250. Mudah-mudahan nanti target 300 lebih ya. Ini yang kita tanam nih bawor, yang ini musang king, duri hitam, namlung, super tembaga, ada juga duren merah dan duren pelangi ya dari Papua. Montong juga ada, montong, durian matahari juga ada. Ini kita lihat subur, alhamdulillah subur-subur. Ini contoh nih, ini durian merah nih, kemarin habis dipruning terus kita tarik dibentuk cabangnya biar tidak terlalu ke atas. Nah, ini lihat teman-teman, pemandangannya luar biasa dan sangat sejuk kalau di sini, kalau di atasnya ya. Ini musang king, usia 10 bulan. Jadi ini karena kemarin keterbatasan tenaga, ini bertahap nanamnya. Ada paling tua sekitar 11 bulan, paling muda ya 2 bulanan. Ini musang king, alhamdulillah subur. Nah, ini musang king juga. Ini kita hanya di atas aja ya, nggak bisa keliling jauh ke bawah sana. Ini kebetulan lagi lumayan capek. Nah, itu ada yang kerja tuh di bawah, Om Apoy namanya, lagi penyemprotan. Biasanya kita rutin 2 minggu 1 kali untuk penyemprotan mencegah hama. Ini duri hitam nih, kemarin baru dipotong pucuknya karena tinggi banget. Biar pertumbuhannya ke samping, jadi kita potong pucuknya. Oke teman-teman, kiranya itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah hadir, mampir di channel saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya ya, biar channelnya bisa berkembang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.